cloudnya belum kepik, sama SC juga belum kepik. Kroknya ngeselin banget, sumpah. Iya, asin. Gue lebih benci sama Diginya sebenarnya sih. Diginya nih, pengen gue cabut baterai HP-nya tuh, ya Allah. Udah boleh di-ban sih di game ketiga. Iya loh. Oh, dia bikin Bloodlust juga. Tunggu, Dewi of Nature ada berapa sih? Satu doang kan? Satu. Cuma di doang kan yang bikin? Iya, Ace-nya bikin. Itu dia kayaknya gak ada CD apa gimana itu? Ace-nya bikin Albert. Selalu tiap silver kayaknya ada Win of Nature mulu dah. Ampun, digerok. Kayak Albertnya udah komit masuk, udah jadi serigala. Iya, dia punya Bloodlust, terus ada bikin dengan AI juga. Wah, mau di lihat tuh wild charge-nya. Lemon kali ini. Oh my God, udah ini. Susah. See you, bye-bye. Masih bisa balik kah? Masih bisa. Balik, ada Albert. Ada ya, Albert. Ya, mencoba untuk membackup lagi lemonnya. Bakal ditumbangkan, oh itu saja. Mundur, dan Seven langsung mulai membackup dengan AI. Zaman Force dan juga Ruby-nya. Bakal dipaksa mundur, Kak. Gavin nungguin di sini dengan solider tapi nggak begitu terasa karena lihat kitnya dan juga member dari RQ Hoshi kali ini. Ini sulit banget, entah kenapa baru miss goal. Oh my God, Psycho masih mencoba untuk mendefend dengan Rising Sensen dan bahkan lihat masih bisa quick send gun. Dan tapi Vince bakal coba digaruk-garuk, dia terlalu free. Oh my God, baru miss goal. 2-0, bener-bener. I try so hard. Oke, bisa kita bilang bahwa Diginya ini sudah harus dipertimbangkan. Sangat dipertimbangkan. Harus. Sudah respect Ben. Ya, sudah waktunya untuk di respect. Ini udah fatal banget, karena kita melihat bahwa Digi memberikan waktu yang sangat-sangat cukup sekali. Buying time-nya sih luar biasa sih. Dan ya,